Majua-jua man bandu kerina, teman-teman pertua diaken, pendeta, pengurus PJJ, BGPK, warga GPKP, sir sikap-sikap ibas mabai perpunungan jabu-jabu ibas minggu enda, berikut ngu sikapkan kami, piga-piga catatan man bandu, si ibu ibas 2, Timotius Sadet, 10 Sadet, 10 4, lalu topik berita, kini teken ras kekelengan. Bagaimana bandu teman-teman perpulungan si anda dengar muat bagin ibas channel Retreat Center anda. Ula lupa kam subscribe dugalah setiap iban kami materi sim baru sermon GPKP banci muncul notifikasi ibas layar HP du gelah lu bagelah kam ketadingan sermon-sermon berikutna. Mari dege siogeken kata dibatasi buat ibas 2 Timotius sada ayat 10 sada 10:4 bagian dan nina. Aku enggo ia angkat dibata jadi rasul diingen guru guna pembarkan berita si meriah. Janah arkiteken sieme maka aku ngenanami kini seran. Tapi tetap aku tek sebab ku tandai ngeise penalamanku. Janah tek aku ia ngasup mengkawali aku rasinggo yang deskenaman bangku seku wari pendungie. Tagangilah halun teguh kata si kuajarkan man bandu. Jadi usihan siman ikutan kendu. Janah tetaplah kam ibas kini teken ras kekelengan. Seidat kitar kiteken persadan taras Kristus Yesus. Jagalah arta-arta si muhuli singgo yang desken dibata man bandu arah kuasa kesah si badia. Siringan ibas kita. Sebenarnya lebih alu penjelasan teks si pemena surat Timotius pasal sada ras 2 mekatap ke igelari surat-surat pastoral tapi surat-surat penggembalaan arkiteken iakap maka dua na surat edam bue mengandung nasihat-nasihat entah pe saran-saran si erkawitan ras soal-soal pastoral entah pe penggembalaan tapi ya di seperti teken lalu bagus si idah maka adisi ia dibandingkan ras nasihat-nasihat guna nampati kalak ibas perbebenda buen si idah isi duana surat enda nerana karena uga si muhulina ibas ngaturkan gereja subuk secara struktur gereja ni aturan-aturan ras prosedur mengendalikan gereja jadi wajar kita kan zaman sie perpulungan-perpulungan mbak mbue sim baru dengan ipan teki. Jadi tentu secara struktur BGP pengorganisasian gereja lengah mehuli. Maka ibreken Paulus surat-surat man perpulungan-perpulungan sim baru entah pe rasul-rasul silit asumsi bagi Timotius senda gelah tehna uga memanajemen entah pe ngaturkan gereja alum huli. Sepeduakan ayat 10 sada ema bahan ta suara si sendah ibenakan Paulus alu kalimat aku enggo iangkat kata iangkat ibas bahasa Yunani ipakena kata titemi si mengandung pengertian ipilih entah pe bahasa Inggrisna appointed entah pe itempatkan set in place ende bermula ibas perjumpaan Paulus asum gelarna Saulus dengar. Ibas perdalanan ku Damaskus. Ini ada kebaci si oge keri. Secara lengkap ibas perbahanan si wah. Dagam si ras-ras. Asum si Saulus lengabu Kristen. Tapi justru nembek ke Latena kalak Kristen. Maka Saulus munuh. Tapi menganiaya perpulungan-perpulungan si lid i Jerusalem perpulungan Kristen silit di Jerusalem maka kedungan kiam kerina perpulungan i Jerusalem daim menyelamatkan diri bue si kiam kukuta-kuta sekitar termasuk Damaskus jadi arkiteken nembekna ate Paulus tapi Saulus asumsi maka iayak nama kalak Kristen si kiam dai justru ibas peralinan na ijema jumpa ya ras Kristus tapi secara psikologi pe baca jelaskan sebab
perjalanan i Jerusalem dari menuju Damaskus, ema perjalanan arah dataran rendah menuju dataran tinggi. Jadi perjalanan arah Jerusalem enda, arah ingan si panas, itambahika pusuh Paulus pe panas, redalan ia ku dataran tinggi si semakin mendekati Galilea, sebenarnya dengan arah Galilea ngeper, arah Galilea berlalu ku Damaskus enda, semakin ia sehku Galilea, semakin tenang pusuna, sebenarnya dataran tinggi si rindang, semakin tenang, semakin nyaman ini. Kemarahna barang surang-sur benne, ibas saat bersamaan Yesus nuduh kendiri man bala. Ijenda iturikan maka labo Paulus si mindo gelah ia jadi rasul, tapi ia justru ipilih, tapi itempatkan sebagai sekala pengajar rasul, ras guru man kala si labo Yahudi. Kata kala silabu Yahudi eda, lit ibas pige-pige terjemahan. Tapi la lit ibas pustaka sibadia bagepe Alkitab LAI. Termasuk ibas bahasa Yunani na bahasa asli na pelabu lit. Tambahan eda, tambahan eme kala silabu Yahudi nina. Tapi ingkai maka ibas pige-pige terjemahan lit. Eda lit tambahan penerjemah. Alu i inspirasi ayat-ayat sideban. Misalna Galatia sada ayat 15 16. Adi je oge du memang jelas langsung dikatakan Paulus maka ia eme rasul man bangsa-bangsa sila bu Yahudi. Bagi pe Roma 15 ayat 16. Jadi bas metode penerjemahan Alkitab megatikal penerjemah menambahkan gelas semakin jelas. Jadi penekanan na agenda eme Paulus labo lit mindo, maka ia jadi guru, rasul, entah pe pengajar yang dendai. Labo inisiatifna, sebaliknya ia ipilih Kristus, ia ipanggil, ia itentukan, itunjuk guna ngajar, minpin, ras berita, man kala si labo Yahudi, tapi bangsa-bangsa si labo Yahudi. Jadi misi eda, ia kini Paulus jadi jalan hidupna, ras endai pegangna seh asa akhir giluhna. Ras enda kamu dalan, maka kam ras aku pe silabu Yahudi enda ngoka ngaloken berita seberiah ras atan ibas keselamatan. Si petelukan nina selanjutnya ibas bahan tenda jana arkiteken siebe, maka aku ngenanami kinisran-kinisran. Baca si catat mbue teks sinuduhkan sieda. Sinuduhkan maka melalakal kini seransi inanami Paulus. Ia ipepeki, ibenteri, ipelawes, igudabi. Ia baca ogedu ibas ayat-ayat si catum gergabi jenda. Maka melalakal ayat-ayat sinuduhkan maka ia ngenanami kini seran. Tapi gia melalakal kini seransi inanami na, nina tapi tetap aku te. Sebab ku tandai nge isi penalamanku. Eda ibas terjemahan bahasa karo. Tapi ibas terjemahan bahasa Indonesia, diterjemah kena, tetapi aku tidak malu. Bahasa karo, tapi tetap aku te. Ibas bahasa Indonesia, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ibas bahasa Yunani, ipakena kata epaisinomai. Si baci diterjemahkan malu. Jadi memang terjemahan Indonesia ini lebih tepat. Jadi epais cinomai eda artinya malu, entah merasa bersalah. Kai maka bagai nina Paulus, kai maka ia mela nina, memang baca sidah. Kai maka kata mela ipakai Paulus, eda baca sidah arkiteken, kegeluhan Paulus berubah drastis. Eka maka nina dai, labu aku mela, gebes bahasa karo, tapi tetap aku te nina, tetap ia te dia kegeruna drastis berubah. Misalna kenca ikutkan Paulus Yesus, ia berubah arah kala si terhormat, sebab ia dekam kala si segani, ia sebelumna sebelum ia ngikutkan Yesus, ia kala Parisi, entah pe anggota Dewan Sanhedrin, kala Parisi di gede di Guduari go
bagi dosen deh, profesor, anggota Dewan Sanhedrin, linggo bagi anggota DPR dari Eda. Tapi kan saya ikut kena Yesus, salih ia, jadi kalah si newa-newa kentenda. Enari ngecalalan geluna, newa-newa kentenda. BGP labu sekali dua kali ia, ditangkap, ia narapidana. Ia iru-uru dengan ayak-ayak kalah. Lah sekali dua kali ia ikudami. Tapi pindona kangeman Timotius arah surat enda, gla ula Timotius mela. Sebab ia pela-mela, Timotius pula min mela. Sebab kenca perdalanan aku Damaskus bagi si turikin kita dai. Itu naman isi yar pengendes. Selanjutnya nina, jana tek aku. Ia ngasuk engkawali aku. Rasi enggo ia deskena manbangku. Ibas bahasa Indonesia. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Ya, di sini ibas bahasa asli nah, nina, ibas bahasa Yunani pakainya kata parteke, si ertina eme barang yang dipercayakan kepada orang lain. Paulus si jeda pakai istilah bank, istilah ekonomi, semacam deposit. Si dipercayakan barang mankala, deposit. Dibata mempercayakan sada hal semacam titipan si manjagan Paulus sepenuh hati. Seh kuwarida pagi, seh ija Kristus roh bulihi. Edap si ibas bahan tede katakan wari pedungi. Emaka nina tagangilah alun teguh kata si wajarkan manbandu. Ibas bahasa Yunani ipakena kata hugiaino logos. Kata hugiaino baliras entape kata eda akar kata bahasa Inggris higienis. Hugiaino dina emrehna kata higienis. Higienis sebagai bahasa itu ras-ras. Higienis si jaga maka ia tetap bersih. Si jaga maka ia ulah sempat melekat. Si kawali higienis telah tetap ia higienis. Logos ada artinya firman tapi kata. Jadi ibas bahasa aslinya hugiaino logos, jagalah firman tapi jagalah kata tetap higienis. Alu kata si dewan hati-hati, jaga alu hati-hati gelah kata ulah sempat melekat. Gelah kata ulah sempat la murni kira-kira. Jadi nina selanjut nabas penutup bahan tenda jagailah desken kam jagai erta-erta si berharga. Jagai alu kini teken ras kekelengan erkiteken Kristus Yesus. Jagai alu kini teken ras kekelengan erkiteken Kristus Yesus. Jadi maksudnya bagaimana adilik sada barang barangnya ada kam barang biasa-biasa ke tapi retambahna ergana buai kali tentukan isi si mereka tapi si nitipkan barangnya berbanta. Adilik teman tak nitipkan barang na banta mungkin biasa-biasa saja sih kak barangnya tapi dina si nitipkan barangnya berbanta ema presiden hati-hati kalau kita jaga barangnya adi barang ititipkan sekala si berharga kal siakap kala si mahabat kal siakap tentu lebih kakel kesetiaan ta jagai barang jadi ada masuk nah jadi wajar adina lid si gudang udah tak perana ngena keltena si gudang udah tak perana si deban nah dititip kena sada barang barang-barang si murah-murah saja sapu tangan saja umpamana baci kari asa-asa akhir geluhna ijagaina sapu tangan dai disken berlian pada jaga sa jadi kita PIP doa sebahaleda jagailah disken kam jagai erta-erta si berharga jagai alu kiditeken jagai alu kekelengan erkiteken si nitipken barang eman bandu eme Kristus Yesus bagai kira-kira pesan Paulus ban Timotius gelah Timotius ibas berpulungan di si ilayanina tetap setia dengan paguh
arkitekan Kristus kap si nitip kendahine man Timotius. Bagi kape ku akap man bantan kerina perpuluh kena kape kape Kristus kap si nitip kendahine de man bantan kerina ema kasih jagailah alu setia pelayanan eda ula si curdakan pelayanan si go ititipkan di batai de man banta. Enam ku akap kekelengan Tuhan berambra catatan-catatan si bahan kami eda lid guna ada berbadu krida iba sedekan kata dibata iba suari pejejeta dibata si masu-masu kita krida.